semuanya, makasih buat kalian yang udah klik video ini. Dan buat kalian yang baru kali ini aja nonton video gue, selamat datang. Ketemu lagi sama gue Elsia. Dan makasih juga buat teman-teman yang udah pada support gue dari awal sampai hari ini. Seperti biasa di hari Selasa, kita ketemu lagi di konten sosial eksperimen, di mana kita akan berbagi rezeki kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan mudah-mudahan kali ini kita diberikan kemudahan untuk bisa bertemu dengan orang-orang yang memang layak untuk bisa kita bantu. Oh ya, sebelumnya teman-teman, buat kalian yang belum pada subscribe, ayo dong dibantu support untuk diklik subscribe-nya. Dan jangan lupa juga untuk diklik loncengnya supaya ketika gua upload video baru, kalian bisa langsung dapat notifikasinya. Jangan lupa ya. Oke teman-teman, sekarang gue akan mulai jalan sama anak gue. Mudah-mudahan kita ketemu target yang benar-benar nih yang kita layak untuk bantu. Oke, kita ikutin aja terus ya. Let's check it out. Let's go. Yuk. Maaf ya guys, gue mau minta maaf sebelumnya kalau pada saat gue ambil rekaman video yang ini itu ternyata audionya bermasalah. Padahal semua udah disetting dengan benar, tapi tetap aja audionya nggak keluar sama sekali. Dan itu baru ketahuan pada saat akhirnya gue edit video ini. Padahal aduh, gue tuh banyak banget ngobrol sama tukang parkir ini, karena tukang parkir ini tuh langganan gue banget. Setiap gue pergi ke Alfamart, jadi gue tuh selalu ketemu sama tukang parkir ini. Yang gue suka dari bapak ini tuh sopan banget. Dia tuh mau parkirin siapa aja, mau itu motor atau mobil, mau anak kecil, anak muda atau apa, dia itu selalu sopan, selalu santun. Dan dia tuh bener-bener parkirin dari awal kita datang dan sampai pada saat kita mau pulang lagi. Itu yang gue senang sama bapak ini. Dan kebetulan baru kali ini lagi gue ketemu sama bapak ini. Tapi itu gue tuh sampai mau nangis banget ketika gue tahu audionya itu gak ada sama sekali. Jadi gue minta maaf sekali lagi ya guys. Karena banyak banget tukang parkir yang gue tahu nih, kadang-kadang di tempat fasilitas umum itu tuh mereka tuh suka ngumpet, sedangkan kita tuh susah banget mau parkir di awal. Tapi ketika kita mau keluar, baru deh tuh orang muncul markirin kita, karena ya mereka butuh uangnya. Tapi gue salut banget sama bapak ini, gue salut sama sopan santunnya, keramahannya, dan dia itu selalu senyum. Nah itu makanya gue kesel banget ketika gue tahu kalau audionya si suara ini pada saat rekaman itu gak ketangkep sama sekali. Tapi mudah-mudahan ini cukup ya buat kalian ya guys. Tapi ya balik lagi, niat awal gue itu kan memang mau berbagi, dan gue memang udah menargetkan sih sebenarnya ke bapak tukang parkir ini. Jadi yang penting semua ini rezekinya bisa berkah buat bapak ini, buat istrinya, dan buat anaknya. Itu dia tadi teman-teman, si bapak tukang parkir. Gue tuh gak tau kenapa bahagia banget ketemu sama bapak tukang parkir itu, karena memang dia itu tuh gue senengnya karena dia sopan banget. Dan ya alhamdulillah akhirnya nih kita ketemu targetnya. Jadi gue sih seneng aja, mudah-mudahan ini bisa jadi berkah. Dan buat gue yang namanya bersedekah ini sebenarnya untuk bisa melebur dosa-dosa gue. Karena ya namanya kita manusia, kadang kita punya salah, kadang kita punya hilaf, kadang kita juga ada kekurangan yang mungkin itu menjadi dosa buat kita. Makanya kenapa gue ini pengen banget dalam keadaan walau gue susah, dalam keadaan sulit, gue bisa tetap terus bersedekah. Dan mudah-mudahan Allah selalu kasih rezekinya dan kasih gue sehat. Dengan melakukan seperti ini juga sebenarnya untuk mengingatkan gue selalu untuk tetap dalam hidup kita jangan mengeluh dan jangan takut kita gak punya rezeki. Artinya kita harus percaya dan yakin sama Allah. Oke teman-teman, ini gue masih cari target yang kedua. Tapi kalau misalnya gak ada target yang kedua, kita akan coba pesan makanan lewat ojek online. Yang penting sama aja kita tetap bisa bersedekah. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, ikutin terus. Mudah-mudahan kita dapat targetnya, oke? Keep watching. Let's go. Oke guys, untuk target yang kedua, kali ini kita mau coba lagi pesen makanan lewat ojol. Gue mau berbagi sih sebenarnya sama ojol, karena jarang banget bisa untuk dapetin dari ojek online.
Jadi kali ini gue udah pesan makanan via ojek online dan namanya itu Ricky Rianto Sambas Astra. Ya mudah-mudahan ini jadi rezekinya aja. Jadi kita tungguin aja ya guys ya. Grab kan ya? Iya. Dari kapan, Kak? Dari Grab online? Udah lama? 2 tahun lah. Oh, udah 2 tahun. Oh, Ate, siapa namanya? Saya lupa lagi tadi. Ricky ya? Ariki, yeah. Ariki kenapa ikut Grab gitu, Kak? Awalnya sih sambilan. Gitu ya? Soalnya saya sambil ngajar honorer. Oh gitu? Oh guru? Honorer, cuman kan kalau honorer itu nggak tentu. Iya, benar. Di mana sih, Kak? Tambah lagi, saya punya anak. Oh, udah punya anak. Ah, usia berapa hari sih? Sekarang itu 25 tahun. 25 tahun. Terus gimana rumahnya? Kontrak di situ, di Cilame. Di Cilame? Oh, gitu. Kalau guru honornya harus setiap hari? Kalau honorer itu kebetulan kan ngajarnya di SD. Di SD. Kalau di SD itu memang sampai Jumat. Sampai Jumat, sini sampai Jumat. SD mana? SD Budi Asih. SD Budi Asih di mana? Yang ke desa Cilame. Oh gitu, itu ngajar apa? Kebetulan kalau sebenarnya saya sih jurusan matematika. Kalau tapi kalau SD mah apa aja ya? Ya benar-benar harus apa aja. Tapi kan kebetulan emang belum lulus sih di kampusnya, ya. Jadi kan. Oh kampus di mana? Di IKIP Cilame. Oh di IKIP situ ya. Untuk honorer itu kan masih kecil ya. Benar ya? Benar kerasa banget ya. Iya banyak sambilan. Iya. Terus kalau honorer harus berapa lama tuh? Kan ada itunya ya. Berapa tahunnya apa? Itu mah enggak bisa jadi guru. Enggak pasti juga ya. Enggak pasti juga kalau misalkan kenaikan ya paling kita ikut tes CPNS tapi itu juga kalau keterima. Tapi kalau lagi pandemi kayak gini berarti enggak ngajar kan ya? Iya, lewatnya lewat online sekarang. Oh gitu. Terus untuk apa? Kalau kayak Grab ini berarti jamnya gimana? Kalau waktu lagi kerja nih lagi itu jamnya gimana jadinya? Biasanya sih pulang ngajar pakai Grab. Atau oh gitu. Hari libur. Oh langsung gitu, jadinya ya. Gitu ya. Langsung lagi cari ini ya. Oh, terus lebih enak mana sih, A, sebenarnya, A? Kalau lebih enak sih enak di lapangan. Enak di lapangan ya. Cuma ya gitu capek kadang-kadang yeah, kadang juga ya. Iya, resikonya sih kalau di lapangan. Cuman untuk pikiran kan lebih tenang di lapangan sih. Iya sih. Ya. Tapi enggak kerja juga butuh ya. Iya, benar enggak? Terus kalau istri kerja enggak? Saya kebetulan ngajar di TK. Oh ngajar di TK, oh sama-sama guru. Iya, honor dua-dua. Oh ketemuannya di kampus nih kayaknya. Iya. Oh gitu. Anak usia berapa? Sekarang 2 tahun setelah. Oh 2 tahun, masih kecil ya? Iya. Oh ya ampun, perempuan atau laki? Perempuan. Perempuan ya? Oh gitu. Sama-sama ngerintis dari nol. Iya bener, gak apa-apa, semua juga harus dari nol. Terus untuk apa namanya, kalau kayak Grab kayak gitu sampai jam berapa? Kalau saya nggak pernah sampai malam sih, paling maghrib udah pulang. Oh udah pulang gitu ya. Biasanya istri sih yang rajin itu kadang online gitu kan. Oh gitu. Nggak apa-apa lah, masih muda, jalanin apa aja deh, jangan gengsi ya. Yang bener nggak buat rezeki anak ya ayah. Alhamdulillah. Ya udah nih, ini balikin lagi nih, pokoknya ini buat AA, buat istri, buat anak ya. Alhamdulillah. Doain sing sehat, A, sing air rezekinya A juga ya, biar jadi sini A. Amin. Enggak apa-apa. Pokoknya saling doain aja ya. Amin. Ya rabbal alamin. A juga sing sehat, banyak rezekinya ya, A ya. Amin, terima kasih banyak ya. Iya. Teman-teman, tadi akhirnya gue udah pesen makanan lewat ojek online. Memang niatnya gue itu pengen kali ini juga ada rezeki untuk para ojek online. Dan tadi kita dapet namanya Ricky. Dia ini ternyata guru honorer. Istrinya juga kebetulan guru honorer dan dia juga punya anak bayi usia 2 tahun. Jadi alhamdulillah rezekinya sampai, baik makanan maupun rezeki walaupun gak banyak, hanya sedikit. Tapi mudah-mudahan bisa jadi berkah buat Ariki sama istri dan anaknya. Tapi senang juga akhirnya gue bisa ngobrol-ngobrol sama si Arikinya ini. Dan dia ini memang butuh banget untuk nge-grab karena memang gak cukup untuk gaji hanya ngandelin
modalin dari gaji guru honorer aja. Tapi ya alhamdulillah hari ini Ariki dan keluarganya bisa dapat rezeki dan mudah-mudahan mereka senang. Pada akhirnya gue udah selesai nih untuk bisa berbagi sama orang-orang yang membutuhkan. Dan kita saling mendoakan, semoga kita sama-sama dikasih rezekinya, selalu dikasih sehat, supaya kita bisa terus dikasih kesempatan sama Allah untuk bisa berbagi kepada sesama. Segitu dulu aja buat kalian yang suka sama video ini, silakan kalian klik like-nya. Dan buat kalian yang cuma nonton aja, ayo dong dibantu support untuk diklik subscribe-nya. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Stay safe, stay healthy, bye.